Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih, kita hendak mendengarkan renungan harian kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu menyertai hidup kami hingga kami dapat menikmati hari baru yang Kau masih anugerahkan bagi kami pada pagi hari ini. Sebentar kami hendak mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi bekal rohani bagi kami. Biarlah kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian kita pada satu hari ini yaitu yang tertulis di dalam surat 1 Korintus 15 ayat 43. 1 Korintus 15 ayat 43 demikian bunyinya. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Kami ulangi sekali lagi, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini berbicara perikopnya pada pasal 15 ini, yaitu tentang kebangkitan dari kematian. Kebangkitan ini terutama berbicara tentang kebangkitan Kristus dari kematian, di mana kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menjadi penebus kita dari dosa dan kematian. Yesus menjadi sama dengan kita di dunia ini dengan berbagai hal yang Dia hadapi dalam karya penebusannya. Dia harus mengalami penderitaan, rasa sakit, bahkan harus sampai kepada kematian. Tetapi semua itu merupakan jalan menuju kepada kemuliaannya ketika Dia dibangkitkan dari kematian itu. Dan kebangkitan Kristus merupakan satu jaminan bagi orang-orang yang percaya kepadanya bahwa orang-orang percaya pun akan dibangkitkan sama seperti Kristus yang sudah dibangkitkan dari kematian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya dan saudara adalah orang-orang yang ditaburkan di tengah-tengah dunia ini dalam kehinaan dan dalam kelemahan. Setiap kita memiliki kelemahan kita, kita menjadi hina karena dosa-dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tapi bagaimanakah kita dalam kehinaan ini dan di dalam kelemahan kita sebagai manusia, kita mau tetap percaya kepada Kristus. Hidup dalam iman kita kepada Kristus setiap harinya. Walaupun kita memiliki kelemahan, walaupun kita ditabur dalam kehinaan, tetapi dengan iman percaya kita kepada Kristus, kita menjalani kehidupan kita setiap harinya di dalam takut akan Tuhan. Sehingga ketika kita sampai kepada titik kematian pun, kita akan mati di dalam Kristus. Dan orang-orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan, tidak lagi di dalam kehinaan, tapi dalam kemuliaan. Tidak lagi di dalam kelemahan, tapi di dalam kekuatan. Kematian kita, kematian jasmani. Tubuh jasmani kita, tubuh yang hina, tubuh yang lemah. Tetapi kebangkitan kita adalah kebangkitan tubuh rohani kita dalam kemuliaan, dalam kekuatan yang di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman ini hendak mengingatkan kita bahwa kita akan memiliki akhir, yaitu akhir sampai kepada titik kematian. Tapi kita percaya bahwa kita akan dibangkitkan dalam kemuliaan, dalam kekuatan Allah. Tapi kuncinya adalah hiduplah setia kepada Tuhan Yesus Kristus sampai kepada akhirnya. Hidup di dalam kesetiaan membuat kita akan mati di dalam Kristus. Dan mati dalam Kristus
akan membawa kita kepada kebangkitan. Kebangkitan tubuh kita dalam kemuliaan, yaitu tubuh rohani kita. Kebangkitan dalam kekuatan yang dianugerahkan Allah. Oleh karena itu, marilah kita tetap menunjukkan kesetiaan kita kepada Kristus dalam semua kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, sehingga kita akan sampai kepada kebangkitan seperti Kristus yang dibangkitkan dari kematian. Marilah kita sama-sama menunjukkan ini di tengah-tengah kehidupan kita, kesetiaan, ketaatan kepada Allah di dalam hidup yang Dia anugerahkan kepada kita. Tetaplah setia walaupun kita terkadang lemah. Tetaplah setia walaupun kita menghadapi berbagai cobaan, karena kesetiaanmu kepada Kristus membuat kau memiliki jaminan bahwa kau akan mati dalam Dia dan juga dibangkitkan dalam kemuliaan dan kekuatannya. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih Bapa di surga, kalau pada pagi hari ini Tuhan masih mengingatkan kami di dalam firman-Mu bahwa setiap kami Engkau inginkan untuk hidup di dalam kesetiaan kami kepada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, anugerahkanlah Roh-Mu yang kudus kepada kami, supaya masing-masing kami dapat hidup dalam kesetiaan kepada-Mu walaupun berbagai macam tantangan diperhadapkan dalam hidup kami ini. Kami percaya Bapa di surga bahwa Engkau akan menyertai kami, akan menguatkan kami. Dan jikalau kami mati di dalam Kristus, maka Engkau pun akan membangkitkan kami dalam kemuliaan dan kekuatan-Mu. Oleh karena itu kami serahkan hidup kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kami ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam kami, sehingga kami senantiasa punya kekuatan baru setiap harinya untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dengarkan doa permohonan kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.